Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dulur Channel, saya Purpo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita masih di Ponorogo, dan ini kita berkunjung ke situs yang sebenarnya malah dekat saja dengan rumah saya ya. Ini di kawasan Desa Bedingin, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo. Situs Beji Sirah Keteng, kolam kuno yang usianya kurang lebih ya hampir 1000 tahun lah. Ini ada sungai bawah tanah. Kalau kemarin-kemarin saya ngeliputnya dulu pas pernah kita liput dari dekat. Nah, tahun kemarin kita sempat dokumentasikan tapi nggak bisa terlihat ya karena memang musim penghujan. Ini masih awal musim penghujan dan masih bisa kita lihat ya, masih bisa kita lihat kondisi sungai bawah tanahnya. Kita akan dokumentasikan spesial untuk dulur semuanya dengan berikut cerita-cerita yang meliputi tentang sungai bawah tanah tersebut. Terima kasih, like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Oke lor, iki nenggone prasasti Sirah Keteng ya. Tapi prasastinya sekarang ada di Museum Nasional di Jakarta. Nah, kita pernah memberikan masukan atau usulan ke pemerintah desa melalui Pak Kepala Desa untuk dibikinkan ini ya, apa? Semacam replika dari prasasti tersebut, tapi sampai sekarang belum, alhamdulillah ya, belum terwujud. Nah, yang pada sisi sana itu ada kayak kalamakara atau apa ya? Yang kalau nggak situ Sirah Keteng itu pusatnya di situ itu. Nah, di sisi utara jalan ini ada kolam kuno yang mana menjadi salah satu isi dari prasasti Sirah Keteng tersebut. Kalau Belanda menyebutnya Sirah Keteng ya, kalau masyarakat setempat menyebutnya Sirah Keteng. Tapi salah satu tulisan dari keraton juga menyebutkan bahwa Sunan Pakubuwono pada abad 18 pernah memerintah Kerajaan Kartasura dari Dusun Keteng di dekat Tegalsari. Berarti kemungkinan memang nama aslinya sini itu Keteng. Nah, di salah satu isi dari prasasti Sirah Keteng tersebut menyebutkan bahwa Raja Maharaja Sri Jayawarsa Cikwijaya Sastra Prabu itu meresmikan kolam pemandian sekaligus juga untuk fungsi pertanian pun juga sungai bawah tanah yang dibangun pada tahun tersebut, selesai dibangun pada tahun tersebut. Prasasti Sirah Keteng ini menurut pembacaan C.A. Brandes adalah berangkat tahun 1026 Saka atau 1104 Masehi. Sementara untuk pembacaan Louis Carles Damais itu berangkat tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi. Nah, karena di salah satu isi dari prasasti tersebut adalah menyebut sungai bawah tanah atau saluran bawah tanah, kita akan coba dokumentasikan ya. Ketika kita masuk ini pas ada penggalian renovasi itu, iki kayak watu dakon lor. Watu dakon itu biasanya untuk pranoto mongso dan lain sebagainya, atau barangkali fungsi yang lain yang sedulur semuanya ketahui, silahkan. Ini saya dokumentasikan pada tanggal 23 bulan Oktober 2024. Langsung ya, saya isi voice-nya langsung, jadi daripada kelamaan nanti bisa langsung tak upload. Sayang sekali ya, kondisi situs ini saat ini, saya tidak menyebutnya terbengkalai, tapi memang tidak terurus. Daun-daun kering kayak gini ya, daun-daun keringnya kayak gini. Jadi luar biasa, tapi luar biasa kotor, maksudnya begitu. Kita berharap ke depan nanti ada lebih banyak kepedulian-kepedulian tentang situs seperti ini. Nah, posisi sungai bawah tanah di situs Sirah Keteng ini sendiri ada di ini ya. Nah, itu di situ itu. Ini ada semacam kolam apa ya, kolam penampungan air sebelumnya karena itu dialirkan ke sini. Ini itu kolam renang. Kolam renang ini direvitalisasi pada tahun 2019. Kondisinya ya kayak gini ki. Nah, ini sebenarnya kolam kuno. So, ingat saya dulu kakak-kakak saya tahun 70-an, tahun 80-an itu kalau berenang ke sini ke kolam ikan, ke kolam renang di Sirah Keteng ini. Berarti kolam ini sebenarnya sudah tersentuh berkali-kali renovasi tentu saja sejak zaman mungkin Mojopahit juga ya kayaknya. Zaman Mojopahit, zaman Mentaram, kemudian di zamannya Republik juga sudah tersentuh beberapa kali
renovasi ini sebenarnya dibikinkan tangga ya sama pemerintah desa waktu revitalisasi atau renovasi lah. Kita ora. Kalau tidak terlihat ini ada berapa tangga ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 sampai ke dasar. Tapi ora begitu ketok karena istri tutup mulut lah. Aku sebenarnya pengen mendekat ke sana, Lur. Mendekat ke sana itu, tapi iki kan kondisine sehono banyu, sekitar ya setengah meter kayaknya. Tak turun lewat tangga ini ben rodok cedak ya. Nah, kita menuruni tangga ini. Untuk saya tidak bisa mendekat karena ya kuwi. Sik tak jajakane. Ora sih jane, Lur. Tapi ngene ya. Ora enak. Ini sudah iki sih sebenarnya. Tapi jembreng ngene, Lur. Nah. Sik piye carane? Tak ngene coba. Ini tak harus itu isyarat ke nguat karo gocekan. Nah, tak taro kayu ini nggo mlaku, Lur. Nah, nggo mlaku. Iki isyarat tercedak. Nah, nanti saya ambil gambar dari seberang sana ke ben lebih cedak ya. Ini posisinya ini iki. Kalau kita melihat susunan batu bata itu kemungkinan besar sudah material renovasi ya. Nah, tak cedak ya. Semen bisa lihat ada semen di situ. Kenapa? Salah satu pimpro dari renovasi ini pada tahun 70-an, Pak Ucu Agianto itu pernah ketemu sama saya. Beliau mencerita membangun waktu itu apa ya, kayak proyek itu membangun kawasan ini pleseng-plesengnya. Berarti salah satunya mungkin itu. Karena menurut penuturan orang-orang tua, ini dulu gede, orang masuk itu bisa. Masuk ke situ itu bisa. Nah, masuk ke situ itu bisa. Tapi saya kondisinya gini gitu. Nah, kita akan coba video dari sisi yang sana ya. Nanti. Oh, sisi sana ya. Kita video dari sisi yang sana. Baunya agak menyengat, Lur. Sepurane. Tak off dulu ya videonya. Kita dari sana. Nah, ini kita ambil dari sisi barat. Semoga bisa lebih dekat ya. Bisa lebih dekat lagi. Oke nih, Lur. Sorot cedak iki. Oh, lek nganggo kayu mau jane iso teko lokasi iki. Tapi gak apa-apa sih. Kira tuh jero iki. Nah, itu ya. Kondisinya itu. Gue tak coba tak kasih tongkat sing luwih cedak. Ben iso luwih cedak. Kayak gini. Ini berasal dari mata airnya menurut babat maupun juga menurut kisah masyarakat itu berasal dari Kedung Lesung. Kedung Lesung itu sebuah mata air yang berada di kawasan Banyuripan ya. Pegunungan kaki Gunung Gajah. Kaki Gunung Gajah. Dan itu terbukti ketika oleh salah satu pihak luweng apa ya? Pusaran air yang dari Kedung Lesung itu di tutup dengan batu, sini langsung kering. Sini langsung kering. Pernah dilakukan upaya untuk merevitalisasi hal tersebut, tapi belum sukses juga sih. Ini tak coba tak kasih tongkat biar lebih dekat ya. Ada lho. Nah, kita coba sing lebih cedak ya, Lur. Iki lebih cedak. Ini ya kita ya. Nah, iki untuk menampung air yang keluar dari itu. Yang ini kondisi ini. Gigi. Gila ya. Gila ya. Ini gila, Lur. Iki kondisine. Iso kena ya. Nah, itu sorry kalau tremor, sorry. Sorry kalau tremor. Nah, ngono kuwi kondisine. Ini sebenarnya luar biasa ya fungsinya. Kita coba naik. Fungsi dari sungai bawah tanah atau saluran air bawah tanah ini sebenarnya luar biasa. Dulu sesuai dengan isi prasasti dari prasasti Sirah Kenting yang disahkan oleh
Maharaja Sri Dikwijaya Sastra Prabu bahwa di samping untuk sumber air di pemandian Sirah Keting ini yang kemudian ditampung di belakang hari di Beji itu, fungsi utama dari kawasan ini justru untuk pengairan pertanian ya, pengairan pertanian. Karena apa? Bahkan sampai kemudian disatir muncul dalam sebuah kisah mitos, kisah folklor masyarakat, Ki Ageng Keteng dan Ki Ageng Lewan yang rebutan air, bukan rebutan sih, minta air tidak dikasih, kemudian bikin urung-urung ini kan juga karena kawasan ini dulunya sulit air. Jadi sangat dimungkinkan di era tahun 1000-an awal kawasan sekitar ini sulit air. Maka kemudian dibuatlah saluran air ini atas perintah Sri Maharaja Dikwijaya Sastra Prabu untuk kemudian digunakan, satu, kawasan ini pemandian, yang selanjutnya digunakan sebagai sarana irigasi atau pengairan pertanian. Tapi sayang sekali kondisinya saat ini kayak gini loh. Ini potensi luar biasa yang ya boleh katakan belum dimaksimalkan lah. Mana ya lor? Oke lor, ini vlog kita kali ini di kawasan situs Sirah Keteng atau Sirah Keting. Kemudian juga kita sudah dokumentasikan saluran air bawah tanah tadi. Besar harapan kita bahwa ke depan saluran air bawah tanah ini bisa kembali direvitalisasi. Usianya sudah hampir 1000 tahun, kekunoannya jelas, sejarahnya jelas, fungsinya juga luar biasa. Jadi kalau tidak dioptimalkan tentunya sayang, 1000 sayang. Matur nuwun sudah mengikuti video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.